Thank you, tuh lihat deh bahan belakangnya enak banget. Ini kayaknya anti slip deh. Ini pasti anti slip. Jadi kalau misalnya kamu main game pakai ini mousepadnya nggak bakal geser-geser. Mau gempa bumi kayak gimana pun juga nggak bakal geser. Thank you, Kairos again. Thank you. Kali udah nge-troll kita sebagai manusia. Makanya udah dibunuh. Sekarang gue ngerti sih. Kenapa cicek? Jadi buat lo pada belum tahu yang buat beragama Islam ya. Di agama Islam, membunuh cicek itu dapat pahala. Dulu gue gak pernah ngerti, kenapa cicak mau dibunuh dapat pahala? How? Begitu gue setiap buka keset kaki baru nih, woy, 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 34 triliun kali dikagetin sama binatang bajingan itu sampai apalagi kalau gue lagi di WC ya, lagi sansate lagi lalala, plek, anjing gue sampe gue lompat sampe tai gue keluar lagi, padahal gue lu pernah gak keadaan dimana di WC udah berak kayaknya udah ngabisin udah ngabisin semua tai lu yang ada di perut nih, udah kayaknya udah gak mungkin keluar lagi nih jatuh cicak, apakah sih baik? Keluar lagi tai sampean. Emang binatang bangsat emang. Seolah-olah tuh kayak diciptain nih mulut ngetrol manusia gitu. Memang cicak tuh bangsat memang. Ternyata gue ngerti emang harus dibunuh emang. Ngeselin banget sumpah. Pengalaman. Gak ada binatang yang paling ngeselin selain cicak. Iya memang. Troll master. Buka rice cooker gitu blablabla. Ngambil piring, ngambil gelas. Gue satu gelas pecah gara-gara lagi mau mem. Apakah dia satu-satunya binatang yang kalau dibunuh dapat pahala? I don't know. Ngomongin pahala mah ya itu urusan lain dah. Cuma kalau ngomongin cicak itu ngeselin banget. Di rumahku ini paling banyak cicak, aku nggak tahu kenapa. Cuma emang mungkin udah khasnya, I don't know.